Halo, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, jadi malam-malam banget ada game baru, teman-teman. Ada notif baru di Play Store Indonesia dan namanya adalah Atelier Online, teman-teman. Jadi, jika kalian pernah main Atelier itu pernah ada di PS2 ya kalau nggak salah ya, teman-teman. Dan aku sendiri belum pernah main sih untuk yang versi PlayStation-nya dan karena ya itu ya, karena aku pernah lihat ada di Nintendo Switch ya, ada juga di PS juga ada teman-teman, di PS4 karena nggak ada konsolnya jadi nggak pernah main teman-teman, padahal gamenya indah banget menurutku. Oke, jadi game ini udah bisa kalian download ya di Play Store Indonesia dan udah berbahasa Inggris teman-teman, dan ini masih akses awal ya, belum belum resmi, mungkin tes mungkin ya. Oke, kita langsung aja. By the way, lagunya indah banget, teman-teman. Oke, di sini kita bisa pilih gender ya. Kalau kalian dengerin lagunya, aduh, ini betah banget sih kalau musiknya kayak gini. Oke, kita pilih cewek ya, kita nggak hode, teman-teman. Kurang satu huruf, kayaknya nggak bisa deh. Waduh, ini keren banget sih, bagus banget ini menurutku. Unis, apa itu? Keter, oh bisa mungut juga ternyata. Wah bagus sih ini, bisa mungut-mungut ini. Oke, kita balik, coba balik. Puni-puni, kenapa namanya imut banget? Oke, di game manapun slime terus ada teman-teman, apalagi di game-game RPG kayak gini ya. Nah, ini auto. Nah, suaranya mengingatkanku dengan siapa namanya ya, yang ada di aku lupa animenya teman-teman, itu loh yang cewek SMP masuk game yang dia pakai tameng itu teman-teman. Kurang uni, oh itu yang tadi. Jadi uni tadi bisa dipakai buat senjata ya ternyata. Waduh, kita kalah. Normal attack-nya ini ya, apa namanya, auto, dan di untuk skill sendiri ini apa namanya, baru bisa kita tekan. Wadi, skill gila banget nih. Hah? Apa?
lucu banget tuh skillnya dijatuhin apa. Jadi yang nggak auto itu cuma skillnya doang. Untuk normal attack-nya auto tuh. Aku suka banget grafiknya teman-teman, grafik kartun-kartun kayak gini memanjakan mata sekali. Kalau gacha, ada gachanya juga di game ini. Kenapa harus ada gacha segala sih? Game Android sekarang gitu ya teman-teman, dikit-dikit gacha, gacha dulu. Iya, warnanya hijau, kayaknya bakal jelek nih. Kita dapat apa? Bintang 3. Ternyata Golden Miss. Auto, ini auto apa ya? Oh, auto mode teman-teman. Wah, dapat apa? Ya buahnya, satu pohon buahnya beda. Anjir, bisa nambang juga ternyata. Ini pada tempat yang tertutup kayak ada rumputan lagi, mungkin kita bisa ambil ya. Bisa loncat kan? Hah? Fish? Bisa nangkep ikan, bisa mancing teman-teman. Wow, bagus juga game ini. Udah malam deh, kita lawan puni-puni dulu ya. Oh ini dia. Aha, kita claim semua teman all. Rurouna. Kita dapat karakter baru teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita bisa gacha ya. Kita harus celebration. Oke, cross test celebration gacha. Gachanya ini doang. Gak ada yang free. Oh, 10 kali gacha cuma 100 teman-teman. Kita coba aja deh. Kita skip aja ya. Apa senjata bintang 4? Bintang 4 lagi, topi. Bintang 4 lagi. Nah ini yang rainbow. Oke, kita dapat karakter. Aduh lucu banget. Lebih ke ini ya, lebih banyak ke kostumnya ya gacanya. Oh iya, ada tiketnya teman-teman. Mungkin, aduh, nggak ada yang rainbow teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting dapat teman-teman.
dapat pakaian lumayan. Pakaian lagi sama lah ya. Dan oh ada tiket lagi teman-teman. Oke kita gunain aja semua. Kita skip. Oh cuma satu teman-teman. Dan ini dia. Kayaknya keren nih. Ya, oke kita gacha ya. Mumpung masih ada duitnya. Aduh, gak dapet rainbow lah. Apa-apa lah ya. Umumnya gak apa-apa padahal pengen banget dapet. Bad party, nah ini dia. Cuma ini ya. Oh, kita bisa memakai kostum teman-teman. Kita pakai auto aja ya. Lebih bagus yang tadi menurutku malah. Ini cengkir auto ini yang kayak ini udah bagus sih menurutku. Is it? Explore ini kayaknya untuk keluar. Kita auto dulu. Ini item-item yang kita pungut kita sendiri nggak tahu buat apa ya. Mungkin nanti bisa kita lihat. Pancing. Seru juga ada ini sistem mancingnya juga. Dapat apa itu tadi? Dapat sayuran. Bisa berkebutan juga. Wow. Lanjut Grey Uzi. Oke, kayaknya lumayan kuat nih. Ini gak bisa gak auto lah. Hujan teman-teman, aduh bagus ya, beneran ini indah banget gamenya. Beneran ini indah banget gamenya teman-teman. Aku suka banget game-game seperti ini, apalagi desain apa
karena apa kan lebih ke kartun gini ya. Bisa mungut-mungut juga, ini keren banget. Oke, jadi teman-teman, seperti itulah gamenya dari Atelier Online, teman-teman. Jadi game ini adalah game yang sebenarnya bukan game ompel. Awal-awal game Atelier yang aku tahu ya, yang aku tahu itu adalah game PS ya, game PlayStation. Kayaknya di PlayStation 4 ada kayak Atelier Riza ya, ada Atelier Riza itu aku pernah lihat dan aku belum pernah nyoba. Ada di PS2 juga jika kalian pernah main. Dan sekarang udah masuk ke mobile, teman-teman. Jadi makin lama kayaknya game-game PS itu makin lama ke mobile, teman-teman. Cuma ya kalau udah masuk mobile ya udah jauh banget ya grafiknya. Tapi dan untuk reviewku sendiri untuk game ini dari Atelier Online, ini adalah masih akses awal. Kalian bisa download di Play Store sekitar 1,78 GB. Kalau misalnya 1,7-an lah ya sekitar. Dan untuk gameplaynya sendiri aku suka banget, teman-teman. Grafiknya indah. Bentar aku kecilin dulu ya. Grafiknya indah banget dan desain-desainnya kartun-kartun gitu, teman-teman. Aku suka soalnya game-game seperti ini daripada yang real banget gitu. Dan untuk sistem gameplaynya sendiri turun base ya, karena apa namanya, gamenya seperti ini biasanya banyak yang turn based sih, cuma aku yang nggak mempermasalahkan karena aku sendiri juga suka turn based, teman-teman. Cuma sayangnya di sini gamenya auto ya, teman-teman. Cuma mungkin aku nggak tahu ya, mungkin bisa disetting nggak auto, mungkin kita sendiri juga nggak tahu, kayaknya nggak bisa deh. Oke, jadi seperti itulah gamenya. Bagus banget gamenya menurutku, jadi kalian wajib coba, teman-teman. Jadi sekali lagi makasih yang udah nonton, by the way ini udah malam ya. Makasih yang udah nonton, sekali lagi dukung terus channel ini supaya terus berkembang.